missing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Assalamualaikum, welcome back to my channel, di Nam Channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Di video kali ini, aku bakal review masker. Kira-kira yang mana ya yang bakal aku review? Di sini ada Innisfree Sheet Mask varian di sini ada sheet mask Innisfree varian rose. Dan juga ada tea tree. Dan ini ada Innisfree second skin mask. Ada masker organik Leagrol. Ada masker organik Clea Gloria yang turmeric atau kunyit. Ada juga Clea Gloria yang green tea. Ada Clea Gloria juga yang ice sorbet. Ada juga yang terakhir yang avocado. Aku juga sering pakai yang Nature Republic, cuman lagi habis. Akhirnya aku pilih antara dua ini. Kira-kira yang mana jeng-jeng? Yang ini yang bakal aku review di video kali ini, yaitu Innisfree Sheet Mask varian rose. Di sini tuh banyak manfaat dari sheet mask ini, yaitu membantu kulit agar nampak lebih halus dan berseri. Kebetulan nih akhir-akhir ini aku lagi padat banget sama beberapa kegiatan dan juga banyak tugas kuliah yang numpuk dan harus aku kerjain. Akhirnya aku milih buat maskeran sama Innisfree ini. Ya, Innisfree ini salah satu masker dari Korea. Jadi biar glowing-glowing gimana gitu. Dan honey. You are my honey bun, sugar plum, pumpy and pumpkin. You are my sweetie pie. Dan ini tuh harganya cuma 20.000. Buat teman-teman yang mau beli, kalian bisa datang ke store-nya langsung yang ada di PVJ. Yang ada di PVJ Paris Van Java Mall yang ada di Sukajadi. Kalian bisa pilih varian rasa apapun, cuman yang sering aku pakai itu yang rose sama tea tree tadi. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari skincare atau masker-masker Korea-Korea gitu, aku saranin kalau ga Nature Republic ya Innisfree ini, karena aku juga pakai masker yang so, buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa buat tekan subscribe-nya dulu biar aku semangat buat upload video baru yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oh ya, teman-teman bisa komen di bawah selanjutnya aku bikin video apa lagi. Dan oke, langsung aja kita mulai review maskernya. Bye-bye! Oke, teman-teman, selamat menyaksikan. Hope you like this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Hello, aku udah siap mau pakai sheet mask dari Innisfree yang varian rose. Tuh, teman-teman bisa lihat. Dan ini tuh bermanfaat buat kulit agar nampak lebih halus dan berseri. Kita langsung aja baca cara pemakaiannya. Yang pertama, usapkan toner pada wajah yang sudah dibersihkan untuk menghaluskan kulit. Dan di sini untuk tonernya aku pakai beauty water. Aku pakai tonernya sekarang. Udah, setelah kalian pakai toner, kalian tepuk-tepuk biar nyerap di kulit.
semua. Kita tunggu sampai kering. Boleh deh pakai kipas. Buat teman-teman yang mau order kipas, boleh cek Instagramnya di @mam.namshop. Harganya cuma 5.000. Cukup promosinya, cukup. Cara pemakaian yang kedua yaitu buka lipatan masker dan aplikasikan masker pada wajah, hindari area mata dan juga bibir. Oke, langsung aja kita buka. Langsung aja di sini kita keluarkan. Buka lo. Hati-hati, kalian harus buka ini hati-hati karena ini tuh super tipis. Beda sama si masknya natural beli, dia tuh agak tebal si tisunya itu. Kalau ini tipis banget, banget tipis banget, dan aku takut ini sobek. Makanya harus hati-hati. Oke. Oh my god, oh my god. Lebar banget. Please, muka aku gak selebar ini dong, tolong. Gimana gitu, makanya dia. Sudah. Oh, hidungnya. Ini tuh wanginya gak terlalu menyengat gitu, jadi wanginya cuman ya sedikit lah wangi rose gitu, dan ini tuh gak terlalu banyak airnya. Dan menurut aku ini airnya lebih sedikit daripada yang natural republik. Pokoknya ininya lebih tipis, airnya lebih sedikit. Ini udah rapi, aku pakai basah banget tuh, sedikit-sedikit. Ini, kita sepatiin aja. Oke, teman-teman, jadi aku udah pakai selama 10-20 menit. Adem banget, adem, bener-bener adem, fresh. Jadi ini tuh nggak kayak air, tapi kayak lendir gitu. Jadi masih licin di muka aku setelah pakai sheet mask ini. Jangan lupa buat tepuk-tepuk biar manfaat dari sheet mask ini meresap di kulit. Yang aku suka dari Innisfree ini, produk-produknya tuh bikin glowing dan juga bikin kulit kita menjadi terawat. Memang kalau masalah harga lebih mahal dari masker-masker lainnya, tapi aku merasakan khasiatnya dan emang bener bagus banget. Dan tepuk-tepuk aja sampai ini tuh meresap. Oke, itu tadi dia review sheet mask Innisfree dari aku. Semoga teman-teman bisa ngambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat klik like, komen, dan juga subscribe. Dan share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa ya teman-teman, tekan subscribe-nya, karena satu subscribe dari teman-teman sangat berarti buat aku. Terima kasih udah nonton video ini, hope you like this video, dan jangan lupa komen untuk selanjutnya aku bikin video apa lagi. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Bye-bye, see you in the next video.